Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu tawi segala puji lillahi itu bagi Allah alladzi yang hadana hada, yang telah memberikan hidayah atau petunjuk siapa Allah na kepada kami. Aidallana hanya telah menunjukkan siapa Allah na kepada kami. Lihada pada ini karangan atau ini penyusunan kitab ini. Lihada taklif pada ini penyusunan kitab. Wa ma kunna dan tidak ada siapa kami. Linah tadia supaya mendapatkan petunjuk siapa kami. Laula an hadanallah, andaikan tidak supaya memberi hidayah atau supaya menunjukkan na pada kami siapa Allah Allah ilahi kepada hadza. Walhamdu dan utawi segala puji, walhamdu dan utawi lafad alhamdu, huwa ya lafad alhamdu itu alwasfu bil jamili, alwasfu itu mensifati bil jamili dengan kebagusan. Alhamdulillah itu adalah sifat atau sifat yang mensifati dalam kebaikan. Wassalatu dan semoga rahmat ta'zim, rahmat yang disertai pengagungan atau rahmat ta'zimnya Allah. Wahya utawi as-salat minallahi daripada Allah. Ar-rahmah itu adalah kasih sayang. Al-makrunah yang dibarengi bita'zimi dengan mengagungkan. Jadi namanya salat di sini adalah apa itu rahmat yang dibarengi dengan pengagungan dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalam dan salam. At-taslim maksudnya adalah penyelamat mingkuli afatin daripada segala poncoboyo atau segala bahaya. Wanaksin dan kekurangan. Ala sayyidina atas Tuhan kita Muhammadin, yaitu Nabi Muhammad Rasulullah yang menjadi utusannya Allah Subhanahu wa taala. Kepada semuanya dua golongan. Likafatis saqalainil jinni wal insi, yaitu pada semua dua golongannya jin dan manusia. Ijma'an halih ijma'nya ulama, kesepakatannya para ulama. Wa kadza dan begitu juga apal malaikah, semua malaikat. Jadi diutusnya Rasulullah itu kepada dua golongan, jin dan manusia. Begitu juga kepada malaikat. Alama atas pendapat qala yang berpendapat hu kepada ma, siapa jam'un muhaqqiqun, siapa golongan ulama yang ahli-ahli, ulama-ulama yang ahli-ahli semuanya. Wa Muhammad dan utawi lafadz Muhammad, alamun itu isim alam, mangkulun yang diambil min ismil maf'ul, daripada isim maf'ul al-mudha'af, yang dimudha'afkan. Maudhu'un yang di dipernamakan apa Muhammad itu liman, bagi seseorang kasurat yang banyak, apa khisaluhul hamidatu, apa keadaan-keadaannya, khisaluhu perilaku-perilakunya, alhamidatu yang terpuji. Sumia dinamakan bi dengan Muhammad, siapa Nabi Yuna, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bi ilhamin, dengan ilhamin Allah, daripada Allah, lijadi pada kakeknya Nabi Muhammad. Wa rasul dan utawi rasul,
minal basari daripada jenis manusia. Zakarun seorang laki-laki, Rasul itu laki-laki, Rasul kok perempuan, ya? Rasul itu laki-laki. Hurun itu merdeka, hurun yang merdeka. Uhya yang diberikan wahyu ilahi kepada Rasul bisyar'in dengan syariat agama. Wa umira dan diperintahkan siapa Rasul bitablighi dengan menyampaikan wahyu. Wa ilam yakun dan walaupun tidak ada lahu bagi Rasul apa kitab pun apa kitab. Wala nusakun dan tidak ada nasakh, tidak ada tulisan. Kayusa seperti Nabi Yusa alaihi atas Nabi Yusa assalam semoga keselamatan. Fa ilam yu'mar maka jika tidak diperintah siapa Nabi, tidak diperintah siapa Rasul bitabligi dengan tablik fa nabiyun maka itu Nabi. Jadi peran dakwah itu tidak harus semuanya menyampaikan, ya. Tidak harus semuanya menyampaikan, sebab apa? Nabi saja ada Nabi, ada Rasul. Yang diperintahkan untuk menyampaikan tabligh itu adalah Rasul. Tapi mayoritas itu tidak diberikan. Nabi itu lebih banyak daripada Rasul. Jadi kalau bisa ya, kita ini memprogram orang, jangan mau jadi orang tabligh. Ternyata lebih banyak yang tidak menjadi rasul daripada tidak menjadi rasul, yang paling banyak menjadi nabi. Kalau nabi tidak diperintahkan, tapi juga keberkahannya wujud. Kenapa kok ada nabi yang diperintahkan tabligh? Karena memang tugasnya berzikir, ya, bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu juga bagian-bagian daripada dakwah. Jadi jangan dikira kalau orang yang membawa keberkahan, dampak keberkahan itu orang Rasul saja, tidak, Rasul iya. Nah, Rasul menyampaikan tabligh harusnya beberapa kualitas. Harus punya kualitas, jangan hanya sekedar saja mau tabligh kalau kemudian tidak punya bekal, tidak punya ilmu yang mapan. Ya, oleh karena itu ada Nabi, ada Rasul. Jadi jangan dianggap yang tidak tablik dan dianggap melekat. Jangan suka dia mungkin bagiannya lain. Seperti ada orang petani yang baik, orang petani yang islami, itu sudah bagian daripada dakwah. Tidak harus menyampaikan. Ada orang yang mempunyai apa itu tugasnya menjadi apa pedagang. Dia berdagang, daganglah yang baik, daganglah sebagai seorang muslim atau muslim yang baik, perilaku yang baik, yang islami. Itu sudah bagian daripada dakwah, akhlak perilakunya itu loh. Dan kemudian zikir-zikir takarrubnya kepada Allah itu membawa keberkahan kepada lingkungannya. Jadi jangan kemudian semuanya harus diprogram menjadi, jangan pula diprogram semua jadi nabi, jangan pula semua diprogram jadi rasul. Tidak semua harus jadi rasul. Tidak semua harus jadi nabi, paham ya? Tapi kalau rasul mesti nabi, tapi kalau nabi belum tentu jadi rasul gitu. Alif ailam yumar maka jika tidak diperintah siapa nabi bitablighi dengan tabligh menyampaikan pesan-pesan Rasulullah, pesan-pesannya Allah. Wa nabiyyun maka itu namanya nabi. Wa rasul utawi rasul afdal itu lebih utama minan nabi daripada nabi, ijma'an halis sepakatnya ulama. Wa sahha dan sah apa khabarun apa hadis inna adadal anbiya alaihi salatu wasalam, sesungguhnya bilangannya para nabi alaihi salatu wasalam itu 100,424,000. Itu 100,000
124.000. Jadi nabi itu banyak sekali. Nabi itu banyaknya berapa? 124.000 nabi. Maka banyak sekali, dan itu tidak diperintahkan harus tabligh semua. Kalau nabi tidak diperintahkan tabligh, paham ya? Wa inna adadar rasul, dan sesungguhnya bilangannya utusannya Allah rasul itu salah sumiatin wa khomsat asar, itu 315 rasul. Cuma yang kita wajib ketahui 25, karena itu yang din apa itu sudah ada tulisan di dalam Al-Qur'annya ya. Yang 25 saja itu tidak ada yang terkenal di dalam apa itu surat Al-Kahfi. Nabi Khidir itu pun tidak disebut ya, Nabi Khidir tidak disebut. Jadi yang wajib dikatakan 25 rasul, tapi rasul itu sesungguhnya adalah 315 roh. Wa ala ali, dan atas keluarga Nabi Muhammad, ayah qaribihi, dan kerabat Nabi Muhammad, al-mu'minina, yang beriman-iman semuanya, min Bani Hashim, dari keturunan Bani Hashim, wa mutal wal mutallibi, dan Bani Muttalib. Wa qila, menurut pendapat ulama yang lain, siapa sih yang dimut ali Nabi itu? Hum, adapun ali Nabi itu, kullu mu'minin, tiap-tiap orang yang beriman, ai fi maqamid du'a, maksudnya adalah di dalam tempatnya doa, wa nahwi, dan sepadanya maqamid du'a. Wahtira, dan dipilih likhob apa ini yang seperti ini, maksudnya adalah ahli nabi itu adalah orang-orang yang beriman, likhobarin dhaifin, karena ada hadis yang dhaif fi, di dalam hadis dhaif, wa jazama, dan mantep bi, dengan hadis dhaif, siapa An-Nawawi, Imam Nawawi fi Sharhil Muslim, di dalamnya syarah kitab Muslim. Jadi yang disebut ahli nabi menurut hadis yang dhaif itu adalah semua orang yang beriman. Itu mendapatkan Allahumma shalli alaihi wa ala ali sayyidina Muhammad, itu dapat berkah doanya semuanya. Tapi dalam yang pandang yang pertama adalah ya keluarga nabi, yaitu yang keturunan Bani Hasyim Bani Muttalib. Wa sahbiran, sahabatnya nabi. Wa wadabun wa sahbi, ismu jamin, itu nama apa itu golongan, li sahibin, jamu sahibin, ismu jam'in, isim jamak, li sahibin, pada lafad sahib, wa sahbihi, bimakna sahabi, dengan artinya para sahabat nabi. Wa wadabun sahabi, itu man, seseorang istama'a, yang berkumpul siapa man, mu'minan, dengan hali beriman, binabina, dengan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walau akma, walaupun buta, ghairu mumayyiz, yang belum pintar. Walaupun dia buta, walaupun belum pintar, tapi kumpul sama nabi, dia beriman, maka dia adalah termasuk sahabat. Wasabi al-faizina, beruntung-beruntung semuanya. Biridallahi, dengan ridhonya Allah Ta'ala, marullah sifatun bersifat liman, pada seorang zukirah disebut apaman. Wabadu, dan setelah yang di atas, aywa ba'du ma'arnya, setelahnya perkara, takat damai yang telah lalu, apa ma'am, minal basmalah, dari baca basmalah, walhamdulillah, wassalat wassalam, alaman atas orang zukir yang disebut apa man, fahadha makadamun ini, maksudnya adalah al-mu'allaf wal-hadiru naf'an, ini adalah maksudnya adalah karangan, yang hadir di dalam hati kita ini. Yang sudah kita ketahui maksudnya, ya ini kitab ini. Muhtasarun itu ringkasan. Maksudnya ringkasan itu qalla, itu bukan qalla, tapi qalla. Qalla yang sedikit apa lafadz-lafadznya muhtasar. Wa kasura, dan banyak apa makna artinya ma. Jadi kata-kata yang singkat, padat, mempunyai arti yang sangat banyak. Fil ihtimal ihtisar, daripada lafadz ihtisar.
fil fikih, di dalam ilmu fikih. Wa adabun ilmu fikih, lugatan dari sisi bahasa itu al-fahmu, itu memahami. Wasilahan dan menurut istilah itu ilmu mengetahui bilahkami syar'iyati, dengan hukum-hukum yang bersifat syariah. Al-amaliyati yang amaliyah, al-amaliyati yang selalu diamalkan. Al-amaliyati yang bersifat amaliyah atau apa, amal, perilaku. Al-muktasab yang diambil min adillati, daripada dalil-dalilnya fikih. At-tafsiliyati yang bersifat terperinci. Wastimdadu dan utawi pengambilannya kitab fikih minal kutub syariah, minal kutub daripada kitab, was sunnah dan sunnah, wal ijma' dan ijma', wal qiyas dan qiyas. Jadi fikih itu harus didasari dari kitab Al-Quran, was sunnah hadis, ijma' ki, ijma' ki, wa minal kutub, daripada kutub apa itu. Wa faidah itu, dan adapun faidahnya kita fikih, imtisalu amma awamirillah, itu mengikuti perintah-perintah Allah. Wa istinabu nawahi, dan menjauhi larangan-larangan Allah subhanahu. Al-Fatihah. Sudah. Maksudnya,